dokter. Kenapa? Saya malu kalau ada yang dengerin. Tadi kirain benar tadi saya bilang sayang sama kamu. Kan gak enak. Malu-malu. Tapi pakai peluk-pelukan segala sekarang. Cari kesempatan aja dalam kesempitan. Siapa juga mau ambil kesempatan? Tapi beneran. Kayaknya ada yang ngintip nih. Kan kalau ketahuan gitu. Gak enak. Bisa menjatuhin image saya. Hah? Image? Gue apa toh? Alah, tapi wes ngaku aja. Kalau sekarang dokter itu mulai genit-genit karo Tika. Kamu emang sama saya bantuin kamu. Eh, makanya ojo nusu-nusu. Jatuh kan? Nusu-nusu. Lemper. Melotot kayak macan. Kornea matanya sudah rusak loh. Tapi masih ada harapan untuk disembuhkan. Asal ada pendonor dan biaya untuk operasi. Itu berarti kebutuhannya akan terus seperti ini. Ya Allah, gimana caranya aku ngomong sama Atika, sama Mbak Marni? Dok, mau tidak mau, kita harus memberitahukan kondisi ini kepada pasien. Ini hal yang paling berat buat seorang dokter, memberitahu kondisi buruk ke pasien. Dokter, simbahku matanya kenapa? Mata simbah masih bisa kan dokter? Mbahku masih bisa sembuh kan dokter? Atika. Jawab saya dokter. Iya saya yakin, mbah pasti akan sembuh. Dokter mata bilang, kornea mata dari nenek kamu sekarang udah rusak. Itu artinya beliau udah gak bisa melihat lagi. Kecuali ada pendonornya. Dan kamu harus tahu satu hal. Walaupun sudah ada pendonornya, biaya untuk operasi mata itu sangat luar biasa besar. Kamu kan udah janji. Mulai dari kemarin, kamu yang akan menjadi mata daripada nenek kamu kan? Kamu yang tegar ya. Kamu harus kuat. Sekarang kita harus kasih tahu nenek kamu soal ini. Enggak dokter. Saya nggak mungkin kasih tahu simbah saya sekarang. Aku juga nggak kuat kalau aku harus nyamain kalau simbah itu matanya. Tapi saran dari dokter mata, mengetahui kondisi daripada penyakitnya adalah hak dari pasien. Kalau kamu pikir hari yang tepat itu akan kamu kasih tahu sendiri, silakan kamu tunggu. Mbah, iki tuh buah apa toh Mbah? Apel toh iki? Iya, Mbahku itu pinter loh. Coba kalau yang ini apa Mbah? Ini iki mesti jeruk toh kok takon sinduk. Kalau yang ini apa, Mbah? Nek iki, oh, bocah cilik wis ngerti. Blimbing. Blimbing toh? Pinter. Satu lagi. Kalau ini apa? Ayo. Kembang mawar iki. Yora. Iya bener.
Mbah pinter. Berarti Mbah gak perlu toh mata untuk melihat semuanya. Maksudmu apa tuh, Nduk? Kata dokter Mbah gak bisa ngelihat lagi, Mbah. Biar Simbah matanya buta, tapi Simbah masih punya dua mata lainnya. Dua mata lainnya itu ya mata kamu dan matanya Nak Aryo. Sini, Nduk. Peluk lagi, Mbah. Tika. Iya, Mbak. Tak usah khawatir, Nak. Tak usah khawatir, Nduk. Ketika Allah mentakdirkan kita buta, maka ada mata lainnya yang akan menuntun kita. Mata hati kita, Nduk.